Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nada 313. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar menjadi channel yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Dan mohon maaf karena pada kesempatan ini saya sedang berada di kebun. Di sini adalah lokasi pembangunan masjid. Di sana lokasinya ya untuk pembangunan masjid. Jadi ini adalah untuk halaman masjidnya nanti. Jadi ikuti kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih. Ini perlu diketahui bahwa pembangunan masjid ini dilakukan oleh warga Desa Jojok khususnya agar orang-orang bisa melaksanakan ibadah secara tertib dan lancar. Karena lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga, sehingganya diharapkan dengan adanya pembangunan masjid ini, orang-orang bisa beribadah dengan lancar, terutama bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kemungkinan untuk pembangunan masjid yang ada di belakang saya ini memakan waktu beberapa tahun, karena mengingat dananya ya kita harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit agar terwujud masjid kita yang bagus ya, sehingga bisa enak untuk digunakan, sehingga bisa nyaman untuk digunakan dalam beribadah. Mungkin dari para penonton, jika Anda ingin menyumbang, silakan saja hubungi channel ini untuk membantu pembangunan masjid yang ada di belakang saya ini. Mungkin ya berlangsung sampai 1 sampai 3 tahun yang akan datang bisa menjadi masjid yang bagus. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar menjadi channel yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.